Sejak hari kemenangan ini engkau di hadapan Dewa Baal. Sembahlah dia seperti dewa di atas dewa. Dan hormatilah dia dengan taat karena dia pemberi dan pencabut nyawa. Hidup Sang Raja! Hidup Sang Raja! Hidup Sang Raja! Hidup Sang Raja! Ambillah dia yang mulia dan bawalah dia ke pelaminan. Dan jadikanlah dia istrimu. Lahirkanlah bagi Sang Raja anak-anak. Dan semoga Dewa Baal memberkati. Hidup Sang Raja! Hidup Sang Raja! Hidup Sang Ratu! Hidup Sang Ratu! Hidup Sang Raja! Hidup Sang Raja! Hidup Sang Ratu! Hidup Sang Ratu! Hidup Sang Raja! Hidup Sang Raja! Hidup Sang Raja! Hidup Sang Ratu! Hidup Sang Ratu! Hidup Sang Raja! Hidup Sang Raja! Akan kupersembahkan korban kepada Baal yang hebat untuk berterima kasih atas hujan yang dianugerahkan kepada kita, panen kita yang berlimpah, dan untuk berterima kasih atas kemenangan musuh-musuh kita sehingga kita menikmati kemakmuran dan kedamaian. Yang mulia, ya Rajaku yang agung, semoga gadis-gadis Dewi Kesuburan membantumu dalam menebar benihmu pada altar Dewa Baal. Gadis-gadis Dewi Kesuburan, semoga kita bersama memuja Dewa Baal yang agung. Thank you.
Begini, Imam. Atas permintaan Sang Ratu Isabel, aku perintahkan siapkan penginapan bagi semua imam dan nabi Dewa Baal dan Dewa Asera di Istana Raja. Inilah yang kita persiapkan supaya kita bisa menyembah Dewa Baal yang agung sebanyak mungkin. Begini, Yang Mulia. Di sana ada 450 nabi Dewa Baal dan 400 nabi Dewa Asyera. Luar biasa. Ini aku kira sudah cukup untuk ibadah siang dan malam. Hamba akan laksanakan perintah kerajaan dengan gembira. Dengar. Kiranya anggur membangkitkan semangat. Dan semoga ibadah dapat membangunkan yang telah mati. Mudah-mudahan, Yang Mulia, perintah kerajaan ini akan membangkitkan hasrat Dewa Baal pada Dewi Asyera, sehingga ia akan melahirkan Dewa baru. Oh, Imam Agungku, ternyata engkau pintar. Engkau pintar. Acara dimulai. Siapa yang mengundangmu ke acara kami? Aku tahu siapa kau. Kau adalah Nabi Elia. Berani sekali kau datang kemari. Kau tidak takut keselamatanmu? Demi Allah yang hidup, Allah Israel yang aku layani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Kau kira kau itu siapa? Lihat. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah kekuasaan Dewa Baal, kebesaran dan juga kemuliaannya. Dan bandingkan dengan dirimu sendiri. Oh, Elia. Kau berani sekali masuk kemari, ha? Seakan-akan engkau punya kuasa ilahi saja. Hai, Raja Ahab. Demikianlah firman Allah Israel yang engkau bangkitkan dengan tindakan mesummu, engkau dan istrimu. Kau menghalang-halangi kami. Tidakkah kau tahu bahwa raja yang berbicara padamu ini bisa memenjarakanmu selamanya? Ya, jika masih ingin hidup. Pergilah. Pergilah. Dan enyahlah dari hadapanku. Engkau membuat istriku hilang kesabaran. Untuk tantangan ini, dewa-dewa tidak akan pernah mengampuni. Dan aku tak akan pernah mengampuni. Kau dengar itu, Elia? Aku tidak akan mengampunimu. Aku juga tidak. Aku tidak akan mengampunimu. Bahkan aku tidak akan pernah mengampunimu. Musik! Aku tidak akan mengampunimu. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Pergilah dari sini ke arah timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Engkau dapat minum dari sungai itu,
dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk menyediakan makananmu di sana. Lama sekali tidak turun hujan. Tanaman-tanaman pun mulai mengering. Kita telah mencurahkan semua tenaga di hadapan Dewa Baal. Sia-sia saja. Sudah kuperintahkan doa-doa kepada Dewa Baal jangan berhenti. Dewa-dewa sering tidak puas. Dan amarah mereka menyala hingga kita harus berusaha keras. Apa mereka menemukan Elia? Tidak, Yang Mulia. Apa dia menghilang? Akan ku cari dia. Akan ku habisi dia. Akan ku rembukan. Keadaannya tidak menyenangkan. Kau dengar aku? Keadaannya tidak menyenangkan. Maka Elia pun pergi dan melaksanakan yang difirmankan oleh Allah. Lalu tinggal di tepi sungai Kerit. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Rakyat mulai mengeluh. Amarah para dewa tak akan mereda, kecuali oleh banyaknya doa dan korban. Dan sesudah beberapa waktu, sungai pun mengering karena tiada hujan di negeri ini. Putus asa. Kita akan mati kelaparan. Aku dan keluargaku sangat tergantung pada musim semi ini. Para imam raja beribadah terus-menerus. Raja memerintahkan lebih banyak kurban bakaran siang dan malam. Iya. Kita perlu hujan. Maka datanglah firman Allah kepada Elisa. Pergilah ke Sarfat, wilayah Sidon. Dan tinggallah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk menyediakan makananmu di sana. Tolong beri aku sepotong roti. Demi Allahmu yang hidup, aku tidak ada roti, kecuali segenggam tepung dalam tempayan yang aku punya, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini hampir tidak cukup bagiku dan anakku, sebelum kami mati. Jangan takut, buatkan sepotong roti kecil, lalu berikan roti itu kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis.
dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai Allah memberi hujan. Aku akan bersamamu melihat apa yang Allah telah perbuat. Terima kasih, anakku. Ini tugasku. Tuanku Elia. Sampai kapan tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buliku akan habis? Sampai hujan turun dari langit. Hujan sudah lama sekali tidak turun. Jangan khawatir, anakku. Tepung itu tidak akan habis dan minyak itu tidak akan berkurang menurut firman Allah. Apa engkau percaya Allah? Iya, Tuanku Elia. Aku percaya pada Tuhan. Kiranya berkat Allah turun atasmu, anakku. Ini. Makanlah. Terima kasih. Tuanku, bangunlah. Aku mohon, Tuanku. Anakku, aku tidak tahu kenapa dia. Apa yang harus aku lakukan denganmu, ya Abdi Allah? Apakah kedatanganmu untuk menyingkap dosa-dosaku dan menyebabkan anakku mati? Berikan anakmu kepadaku. Ayo. Ya Allah, ya Tuhanku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Ya Allah, ya Tuhanku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Oh, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah yang Maha Agung. Dan terpujilah engkau, karena engkau telah mendengar doaku. Engkau telah mendengar doaku, ya Allah. Engkau telah mendengarkan doaku. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Kemari, anakku. Kemari. Lihatlah,
Lihatlah ibu, ini anakmu hidup. Anakku! Sekarang aku tahu bahwa kau adalah abdi Allah. Dan bahwa firman Allah yang kau ucapkan itu adalah benar. Aku harus kembali hari ini. Aku harus kembali menjumpai Raja Ahab. Mengapa? Allah telah berfirman kepadaku. Allah akan segera memberi hujan dan memulihkan bumi. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukrullah. Kiranya Allah menjagamu. Dan terima kasih atas perhatianmu kepadaku selama ini. Tidak perlu berterima kasih. Itu sudah menjadi tugasku. Semoga aku dapat menghargaimu ya abdi Allah, seperti harapanku. Engkau telah melayaniku dengan ikhlas, ramah dan penuh kesabaran. Allah akan membalas kebaikanmu. Aku mohon jangan tinggalkan kami, Tuanku Elia. Aku harus setia kepada perintah Allah, anakku. Biarkan sang Nabi pergi, anakku. Akan lebih baik bagi kita dan bagi seluruh umat. Engkau wanita bijak. Semoga Tuhan menyertaimu. Aku tahu hujan akan segera turun, sesuai firman Tuhan. Biarlah kehendak Allah terjadi. Engkaukah ini, hai Tuanku Elia? Benar, inilah aku. Aku Elia. Pergilah, katakan kepada Tuanmu Ahab, aku di sini. Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau menyerahkan aku kembali kepada Ahab dengan suatu pesan yang akan membunuh aku? Ahab telah mencari engkau kemana-mana dan menyuruh orang untuk mencari engkau dan mereka yang kembali berkata, kami tak temukan dia. Mungkin setelah ini aku memberitahu raja bahwa kau ada di sini. Roh Tuhan mengangkat engkau. Ahab tidak menemukanmu. Tentu aku akan dibunuhnya. Demi Allah semesta alam yang hidup yang kulayani. Hari ini juga aku berada di sini untuk menghadapi Ahab. Ingatlah aku. Pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan, aku menyembunyikan 100 dari mereka ke dalam dua gua dan menyelamatkan jiwa mereka. Maka tunggu aku di sini dan ku akan bawa dia kepadamu. Aku tahu keberanianmu. Aku akan di sini menunggumu. Ayo, pergilah Ubaja. Apakah engkau yang mencelakakan Israel? Bukankah itu mungkin? Kaulah penyebab bencana terbesar bagi seluruh bangsa Israel. Lalu menghilang begitu saja bertahun-tahun. Engkau dan keluargamu adalah pembuat masalah. Sebab engkau meninggalkan perintah-perintah Allah. Dan engkau telah mengikuti Dewa Baal. Hei. Elia. Mengapa? Mengapa engkau datang? Apa yang kau inginkan? Aku ingin engkau kumpulkan semua orang ke tempat pertemuan di Gunung Karmel dan juga membawa 450 nabi dewa Baal dan 400 nabi dewa Asyera. Mereka yang 400 itu yang mendapat makanan dari meja Ratu Isabel. Apakah maksud dari pertemuan itu? Engkau akan lihat dan akan tahu. Aku akan mendahuluimu ke gunung. Dan semua akan melihatku di sana. Jangan lupa bebaskan Obaja.
Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Allah itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal itu Allah, ikuti dia. Bawakan 2 ekor lembu jantan kemari. Biarlah nabi-nabi dewa Baal memilih seekor lembu, memotong-motongnya dan menaruhnya ke atas kayu api, tanpa menaruh di atas api. Dan aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, tanpa menaruh di atas api. Kemudian biarlah para nabi Baal memanggil nama dewa mereka, dan aku pun akan memanggil nama Allah. Dan Allah menjawab dengan api, dialah Allah yang agung. Engkau tidak akan menang, Elia. Dewa Baal, 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 Dewa Baal. Penuhi 4 buyung dengan air, dan tuangkan air itu ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Hari ini biarlah diketahui bahwa Engkau adalah Allah bangsa Israel, dan aku ini hambamu. Atas firmanmu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Allah, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Allah. Tangkaplah Nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Bawa mereka ke tepi sungai Kison dan bunuhlah mereka di sana. Pergilah dan lihatlah ke arah laut. Tidak ada apa-apa, tuanku. Pergi dan lihatlah. Tidak ada apa-apa, tuanku. Aku tahu, anakku. Pergi dan perhatikan baik-baik. Tuanku, ini yang 7 kalinya aku pergi melihat. Aku tahu, anakku, aku tahu. Pergi dan lihatlah untuk yang terakhir kali. Tuanku,
ada awan sebesar telapak tangan manusia muncul dari laut. Pergi dan katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan yang lebat. Pergilah. Katakan padaku, suamiku sayang. Apakah engkau tahu yang menyebabkan langit terbelah? Terpujilah Dewa Baal karena anugerahnya. Jangan cepat berkesimpulan. Ini tidak seperti yang kupikirkan. Aku tidak suka nada suaramu. Tragedi. Sebuah tragedi telah terjadi atas kita. Tragedi? Katakanlah, bicaralah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh, seluruh Nabi Baal terbunuh. Semuanya tewas. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana? Elia telah memenangkan tantangan antara dirinya dan seluruh Nabi Baal. Kemudian Allah Ibrahim, Ishak, dan Yakub menjawab doanya, api turun dari langit dan menghabiskan kurban bakaran Elia di hadapan semua orang. Tetapi di lain pihak, Dewa Baal tidak menurunkan api dari langit. Mengapa kau tidak menghentikan pembunuhan massal itu? Tidak berbuat sesuatu? Sesuatu? Dewa Baal pun tidak melakukan apa-apa. Dan kenapa? Mengapa nabi-nabiku dibunuh? Mengapa? Karena Elia memerintahkan agar mereka semua ditangkap dan dibunuh. Tapi kau raja, di mana kau berada? Mengapa kau tak hentikan pembunuhan keji itu? Mengapa? Aku? Semua orang berteriak, Allah adalah Allah, Allah itu Allah. Elia, Elia. Elia artinya Allah adalah Allah. Semua di pihak Elia. Dan melakukan apa yang dikatakannya. Apa yang bisa kulakukan? Bahkan Dewa Baal pun tidak berbuat apapun. Semoga para dewa menghukum aku seberat-beratnya. Jika besok pada waktu seperti ini aku tidak membuat nyawamu, Elia, sama dengan nyawa salah seorang dari antara mereka. Pergi. Pergilah. Pergi dan beritahu dia tentang ini. Pergilah. Apalagi kau tunggu? Pergilah. Pergilah. Aku akan meninggalkanmu di sini. Dapatkah aku pergi bersamamu? Tidak, tidak. Aku akan menunggumu di sini. Mungkin untuk waktu yang lama sekali. Allah melindungimu. Selamat berpisah. Engkau tahu aku mendengarkan suara Allah. Dialah satu-satunya penuntunku. Ya Allah, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku.
Bangunlah. Makanlah sebab perjalananmu nanti terlalu jauh. Mengapa kau memandang sedih pada kebun itu? Aku ingin menambah kebun kita. Tetapi Nabot menolak menjualnya kepada aku. Katanya kebun ini milik pusaka nenek moyangnya. Mungkin saja ia tamak. Berikan yang ia mau. Tidak. Dia anggap sesuatu yang sakral. Dan dia pikir, jika menjual milik pusaka nenek moyangnya itu akan tidak menghormati Allah. Apa katamu? Nabot penyembah Allah. Jangan risau, sayangku. Aku akan mengurus hal itu untukmu. Ayo makan dan minum dan bergembiralah. Aku akan berikan kebun anggur Nabot padamu. Caranya? Jangan khawatir. Beri saja aku waktu. Aku hanya minta waktu. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku akan memberikan kau kebun. Aku dapat kebun. Caranya? Aku akan bertemu dengan para tetua kota ini. Dan apa tujuan pertemuan itu? Menurutmu? Persekongkolan melawan Nabot. Tentu saja. Tapi dia warga yang baik. Warga yang baik, tapi ia menolak menjual kebun padamu. Benar. Ia menolak menjual kebun kepadaku. Semua sudah kuatur, sayangku. Dua saksi palsu akan menentang Nabot. Dan seorang hakim teman kita, tetua kota, untuk merajamnya. Cantik. Rencana yang bagus. Bukankah begitu? Apa yang kau kerjakan di sini, hai Elia? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Allah semesta alam. Orang-orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan masbah-masbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah, dan mereka ingin mencabut nyawaku juga. Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapanku. Pergilah
kembalilah ke jalanmu, dan urapi Elisa bin Safat menjadi nabi menggantikan engkau. Aku akan menyisakan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang lututnya tidak bertelut kepada Baal, dan semua orang yang mulutnya tidak mencium dia. Izinkan hamba pamit pada orang tua untuk mengikutimu. Pulanglah. Apa aku menghalangimu? Ayah, ibu, aku akan mengikuti Elia, nabi Allah, yang telah melemparkan jubahnya padaku. Ia telah mengurapi aku sebagai nabi bagi seluruh Israel. Aku akan melayaninya sampai ia berangkat. Pergilah, nak. Kiranya Allah besertamu di sepanjang hidupmu. Pergilah. Kau dengar yang dikatakan dua orang saksi itu? Aku dengar. Tetapi demi Allah yang hidup, aku sama sekali tidak mengutuk. Dua orang saksi. Dua. Aku tidak bersalah. Aku tidak mengutuk siapapun. Sebaliknya, kau menghina Allah dan menghina Raja. Menurut hukum kau dinyatakan bersalah. Aku tidak bersalah. Mereka berkata dusta. Kau patut dihukum mati dengan dilempari batu karena telah menghina Allah dan Raja. Sungguh, aku tidak bersalah. Bohong! Bohong! Apa besok engkau mau pergi ke kuil Baal dan beribadah? Apa ada gadis-gadis baru? Aku akan ajak gadis-gadis desa untuk menjadi pelayan-pelayan di kuil nanti. Mudah-mudahan. Keinginanmu selalu menyenangkanku. Apa? Aku punya berita bagus. Nabot sudah mati. Mati? Sebuah hadiah untukmu. Keras kepala. Tidak dengarkan aku. Aku tahu kau akan senang. Biarkan dia di sini. Tentu saja. Kemarilah. Ayo, ambil dia. Aku harus meninggalkanmu sejenak. Mengapa, tuanku? Firman Allah sekali lagi telah turun atasku. Hal ini berhubungan dengan Ahab. Apa yang ia lakukan kali ini? Ia membunuh orang tak bersalah dan merampas kebunnya. Allah memerintahku untuk mengatakan kepadanya, apakah engkau telah membunuh dan merampas miliknya? Dan dia memerintahkan aku juga untuk mengatakan, di tempat anjing-anjing menjilati darah Nabot, disitulah anjing-anjing akan menjilati darahmu. Apakah engkau aman? Ia yang bicara sebagai nabi harus juga siap mati sebagai seorang nabi. Aku dalam genggaman tangan Allah. Aku akan tetap di sini. Kiranya Allah besertamu. Dan kau juga, anakku.
Sampai bertemu lagi atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Harusnya ia memikirkan keluarganya sebelum menolak menjual kebunnya. Ya Ahab, sang raja. Apa yang telah kau lakukan? Di mana Nabot? Bukankah ini kebun anggurnya? Engkau mendapatkan aku, hai musuhku. Iya, aku mendapatkan kau. Karena engkau telah melakukan apa yang jahat di mata Allah. Nabot? Allah berfirman, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu dan melenyapkan seluruh keluargamu. Anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Beraninya engkau berbicara seperti ini pada raja. Jika istriku mendengar perkataanmu seperti yang didengar dua orang saksi ini, ia akan mengoyak-ngoyak dirimu berkeping-keping. Engkau menyembah dewa-dewa orang Amori yang telah dihalau Allah dari tanah Israel. Engkau menjadi orang kotor, tak bermoral. Makam tempatnya orang mati. Aku berdosa, kejahatanku besar di mata Allah. Menjauhlah dariku, menjauhlah. Elia yang menyebabkan dia hilang ingatan. Kau menyadari apa yang terjadi? Ahab, kau adalah raja. Kau harus mendapatkan kembali kejayaanmu. Aku akan memaklumatkan keadaan darurat di negeri ini dan akan mengacaukan para imam Baal. Adalah baik bagimu untuk mendengarkan pukulan genderang. Dan hatimu akan dihibur oleh ritual ibadah, goyangan dan tarian. Mulai sekarang tidak ada Baal. Oh, tidak ada kejahatan. Pelayan ke sini. Apa dia makan hidangannya? Tidak, Yang Mulia. Dia menolak makan. Tinggalkan saja dia. Rasa lapar tidak akan membuat dia bertahan dengan sikapnya. Kuasa Elia terhadap diriku adalah benar. Ia memegang cermin di depan wajahku. Dan kulihat makhluk menyeramkan. Hamba tidak mengerti, tuanku. Elia berbicara menentang hukuman pada Nabot. Nabot tidak bersalah. Nabot tidak bersalah. Dan hukuman yang dijatuhkan adalah palsu, kebohongan dan kejahatan.
Aku harus pergi melihat Ahab. Kali ini apa yang Ahab lakukan, Tuanku? Untuk pertama kalinya dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Sebab ia sesungguhnya telah merendahkan dirinya. Oleh sebab itu, dalam masa pemerintahannya, Allah tidak akan mendatangkan malapetaka. Pemerintahannya tidak lama lagi berakhir. Dan bagaimana dengan Isabel? Isabel, tanpa raja, ia bukanlah ratu. 3 tahun lamanya sejak Ahab merendahkan dirinya di hadapan Allah. Pada tahun ketiga, ia memutuskan untuk bersekutu dengan kerajaan Yehuda guna menantang perang melawan Aram Syria. Ahab meminta nasihat pada Imam Baal yang menjanjikan kemenangan. Tetapi seorang Nabi Allah yang bernama Mika berdiri sendiri tidak menyetujui kebohongan dan merendahkan nabi-nabi Baal itu dan menyatakan kebenaran Allah bahwa Ahab akan terbunuh di medan perang. Di mana anjing-anjing menjilati darah Nabot, di situ pula anjing-anjing akan menjilati darahmu, ya Ahab. Apa yang dapat kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat jauh? Biarkanlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Permintaan yang sulit. Itulah harapanku. Dengar, Elisa. Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah padamu. Jika tidak, tidak akan terjadi. Engkau tahu bahwa aku akan bersamamu sampai hari-hari terakhir. Dan aku juga ingin sekali engkau tinggal di dekatku hingga saat terakhir. Bapakku! Bapakku! Bapak! Lihatlah, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Dan ia akan membalikan hati bapa-bapa kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapanya, kalau aku datang dan menghantam bumi dengan kutukan.